God, my kamera kena cabe, guys. Halo everyone, kali ini Mami Felicia senang banget karena dapat kiriman dari Chipotle. Ini enak banget dimakan pakai yang namanya nasi anget gitu, guys. Terus kalau misalkan kalian punya temen yang lagi stres, galau, atau baper, nih cocok banget buat mereka, wow, guys. Karena ini dapat menghalau kegalauan, kebaperan, dan stresnya hilang, guys. Dari Medan, lalu ada sambal tongkol ikan asap, dan ada sambal bawang. Nah, ini ada saran penyimpanannya ya. Jadi ada yang 5 hari, kalau misalkan di dalam suhu ruangan, kemudian untuk yang di dalam lemari pendingin atau kulkas itu 2 minggu aja, dan di freezer itu bisa sampai 2 bulan. Bakal yang namanya bukain si sambalnya. Aku mulai dari yang tongkol ikan asap. Oke, ikan tongkolnya langsung kelihatan di sini. Sambal tongkol ikan asap. Mantul. Sambal Chipotle emang rajanya cabe, guys. Ini benar-benar pedes. Guys, selanjutnya yang kedua, aku udah buka nih yang namanya sambal bawang. Nah, sambal bawang seperti ini, guys. Tuh, kalian bisa liatin ya. Uhuy. Makan, guys, sambal bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Hotnya masih tetap ya, guys, di luar dan di dalam. Selanjutnya, guys, pilihan sambal yang terakhir. Rasanya ini sambal teri Medan. Wow. Oke, gimana rasanya? Langsung aja ini ya. Hap. Jadi kayaknya ini pakai kombinasi ijo gitu ya, guys. Lebih banyakan ijonya. Guys, ini dia si sambal teri Medannya. Guys, pakai jurus naga ya. Ini teri Medannya, kelihatan banget kan ya nih, guys, tuh teri Medannya. Makan. Sekarang aku bakal yang namanya mix pakai ini, guys. Kalian tahu ini apa? Ini adalah Gandaria. Kayak si Gandarianya ya. Coba makan ya, guys. Makin seger. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes, segar, manis, gurih, jadi satu, guys. Wow. Pedesnya nggak hilang-hilang, guys. Ini pedesnya juara banget. Jadi kalau kalian pecinta pedes, wajib banget order sambal Chipotle ini, guys, ya. Karena variannya banyak banget, rasanya enak, pedesnya nggak kaleng-kaleng, guys. Oke, see you.